Assalamualaikum. Pada video kali ini, Ibu mau memberi tutorial memotong model dress seperti di Ini gambar. adalah polanya. Pertama, pola depan. Kemudian, bagian depannya ada lapisan. Lapisannya di sini turun 7 cm. Di ketiak bawah samping gini turun 4 cm. Kemudian ini pola belakang, bagian tengah belakangnya diberi kelebihan 3 cm untuk memasang rit sleting. Kemudian ini lapisannya, lapisan untuk pola belakang. Nanti juga bagian tengah belakang ditambah 3 cm. Kemudian sama, itu turunnya 4 cm bagian ketiak. Kemudian bagian tengah belakang turunnya untuk lapisan itu sekitar 10 cm. Ini pola rok depan, bagian tengah mukanya pada bagian lipatan. Kemudian dikembangkan masing-masing bagian 18 cm. Jadi ini berasal dari rok A yang dibagi 3 bagian. Untuk memotong pola rok yang bagian atas yang lebih kecil, tinggal kita naikkan 10 cm dari bagian bawah. Kemudian untuk membuat miring kainnya seperti yang pada model itu, kita potong setelah dijahit mengikuti model yang diinginkan. Nah, ini dia tampilan hasilnya setelah dijahit. Ada juga warna gold yang lebih pendek dan lebih kecil. Caranya memotong adalah sesuaikan panjangnya dan sesuaikan besarnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.